Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Nirastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Moga sehat-sehat selalu ya, amin. Hari ini anak perempuan pada pulang ke rumah ya. Ini kakek itu senang banget pada ngumpul semua. Tadi aku udah masak-masak teman-teman. Ayo kita lihat masakanku ya. Nih. Senin kuaila. Senin kuaila. Senin kuaila. 新年快乐！新年快乐！新年快乐！我拿红萝卜给你吃的。那一定要，同学们，一定要马上。走开啦！你的车，把你后边的车留下来。咦，你暑假打灯什么？时间嘛，刚。哟，马干马干，你的卡给提醒你呀，都。啊。呢。这是什么啊？什么？什么？互联网。看一下。看一下，都是你看出来。但 ini 小孩子，anak kecil di sini semua。不要啊！不要啊！Nah ini udah hampir selesai ya. Tadi itu lagi makan ya teman-teman, belum sempat bikin video lagi. 娘娘还没吃完呢，快点！娘娘，快点！娘娘吃完了，快点！快点！ Nah ini waktu yang ditunggu-tunggu ya. Ini waktunya bagi-bagi amplop merah dan kakek juga mau bagi-bagi ya teman-teman. Antri, ayo antri. Dan ini giliran kakak yang bagi-bagi ya. Akhirnya dapat juga ya teman-teman ini. Tuh. Semuanya sudah bagi-bagi ya. Semua sudah bagi-bagi amplop merah. Semuanya dapat, anak-anak kecil semuanya dapat ya hari ini. Majikanku yang ngasih dua ya, yang satunya belum ngasih. Biasanya juga ngasih juga. Mudah-mudahan ngasih juga. Tuh kan ya, yang ini juga ngasih, semua ngasih teman-teman. Alhamdulillah rezeki ya. Semoga lancar rezekinya, makin sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Tambah lagi ini ya, dapat 3 amplop hari ini. Alhamdulillah. Nah ini tadi sudah selesai semua. Oh, sekarang ganti mainan ya, karena adatnya itu kalau anak perempuan pulang ke rumah itu seharian ya di rumahnya bapaknya sini ya teman-teman. Jadi mulai dari pagi sampai makan siang sampai sore, ini hari sore hari ya, sore hari main mainan kayak gini, terus nanti malam makan malam. Nah habis makan malam terus pulang, itu tradisinya ya. Nih kakek juga lagi main. Tuh.
Dua meja ya. Ini yang satu di sini, yang satunya di sebelah sana. Rame sekali pokoknya. Yang anak-anak kecil itu, aduh rame. Anak kecil itu mainan di luar. Bye bye. Nah ini sudah persiapan mau pulang ya teman-teman. Nah ini sudah pulang semua. Bye bye. 我头在这里。到线嘞。还是韩国香草。 Nah, ini sudah sepi ya teman-teman, sudah pulang semua dan tinggal kakek aja di situ. Dia lagi nonton TV ya. Dan semuanya tadi itu aku sudah beresin semuanya ya, sudah aku sapu, sudah aku lap semuanya, sudah aku pel juga ya, semuanya sudah bersih. Dan sekarang waktunya ayo kita review angpau Imlek 2024 ya. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman ya, hari ini tuh melelahkan sekali ya, semuanya sudah pulang. Semuanya tadi itu ya, pokoknya hari ini tuh seneng banget ya. Hari ini tuh hari terakhir anak majikan itu, anak perempuan ya yang sudah nikah itu kan ikut suaminya. Nah hari ini itu pulang ke rumah orang tuanya, kayak gitu loh. Tradisi orang di sini tuh kayak gitu ya waktu Imlek. Jadi semuanya tuh pulang gitu. Anaknya kakek kan perempuan kan 4 ya. Jadi semuanya tuh pulang. Jadi rame banget ya seharian ya. Dari pagi sampai malam teman-teman, aku ini baru selesai, baru istirahat ya. Dari pagi bangun tidur itu aku udah menyiapkan masakan semuanya ya. Sampai gak sempat bikin apa ya, video masak-masak itu, karena waktunya tuh ngejar waktu bu juga. Soalnya kan tahun ini tuh kakek nggak beli di luar, kakek itu semuanya tuh masak di rumah gitu. Jadi walaupun masakannya itu seadanya gitu ya, tapi masakannya itu masakan dari rumah semua gitu. Jadi aku harus nyiapin semuanya dari pagi gitu sampai malam. Aduh yes, melelahkan sekali guys. Tapi alhamdulillah ya, lelah kita itu terbayarkan kalau kita itu lihat yang kayak gini. Kita tuh senengnya ya kayak gini ya teman-teman ya. Ini kalau sudah dapat ini nih, tuh alhamdulillah banget. Sedikit banyak ya kita syukuri. Ini setiap tahun itu majikanku itu semuanya pasti ngasih ya. Jejejejeku itu semuanya pasti ngasih gitu. Alhamdulillah banget. Disyukuri ya teman-teman. Tapi ya itu kerja kita itu ya, kalau pas hari Imlek lebaran Cina kayak gini itu sangat-sangat melelahkan semuanya pokoknya ya, seharian full ya. Mantap banget. Nah ini aku mau review angpau 2024 ya. Ini aku dapat berapa amplop ini, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi aku dapat 6 amplop ya. Ini dari yang ini nih, dari temenku itu yang setiap kali ngirim uang itu dia tuh pasti ngasih ini. Setiap tahun itu pasti ngasih ya. Terus kita lihat ya, ini berapa ini? Alhamdulillah biru-biru ya. Ini alhamdulillah biru. Terus yang ini dari kakek ini teman-teman. Pokoknya yang nggak ada gambar-gambarnya ini dari kakek ini. Dari kakek juga alhamdulillah ya teman-teman. Ini biru-biru lagi alhamdulillah. Terus yang ini dari majikanku pertama yang di toko sarapan pagi itu kan anaknya kakek nomor 1 ya. Ini kita buka. Oh alhamdulillah ada 3 teman-teman. Ada biru, ada merah juga ya alhamdulillah. Terus yang ini dari anaknya majikanku, anaknya kakek nomor 2 ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah biru lagi teman-teman. Ini biru itu 1000 NT ya. 1000 NT ini ya.
1000 NT itu kalau dikruskan Indonesia itu sekitar, sekarang kan krusnya 500 ya, jadi sekitar 500.000 ya, satu lembar ini 500.000 ya. Alhamdulillah banget, ini uang kaget ya, disyukuri sedikit banyak, disyukuri alhamdulillah. Nah ini yang ini dari majikanku nomor 3, anak perempuannya kakekku yang nomor 3 ya. Kita lihat. Wah ini lumayan ini. Nah ini lihat nih teman-teman, ini beda ya. Ini ada yang biru, ada yang begini, terus ada yang 500, ada yang 100. Jadi dia ngasihnya 1600 teman-teman. Wah alhamdulillah banget ya. Ini 1500 terus tambah ini yang sini 100. Jadi 1600 alhamdulillah. Ya Allah, syukuri banget ya. Nah kalau yang ini dari majikanku yang terakhir ya. Ini dari anaknya majikanku yang terakhir itu loh, yang punya bocil-bocil yang di toko sarapan pagi itu biasanya kan ya bareng-bareng itu. Nah dia ngasih juga alhamdulillah, merah-merah teman-teman. Tapi ya disyukur ya, alhamdulillah banget ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Alhamdulillah tuh ya, ini merah-merah. Ini beda sekali nih amplopnya. Tuh, ininya amplopnya tuh beda ya. Kayak amplop kayak gitu loh. Kayak apa? Amplop dibuka-buka gini loh, bukan kayak gini ya, panjang gini bukan. Alhamdulillah banget, disyukuri ya teman-teman, sedikit banyak. Ya, ini uang kaget. Setiap tahun ya, uang kaget. Alhamdulillah banget ya Allah. Terima kasih majikanku, semoga rezekinya makin lancar ya, sehat selalu pokoknya semuanya. Ini bukan bermaksud pamer ya teman-teman, ini hanya sekedar motivasi. Kita itu kerja di sini ya, kalau lihat kayak gini tuh, dapat kayak gini waktu lebaran ya, lebaran, nggak peduli lebaran kita atau lebaran Imlek ya, ya pastinya lebaran orang Taiwan sini ya, kita ikut orang Taiwan ya, kita ikut majikan di sini ya, bertahun-tahun ikut di sini ya, setiap tahun waktu mau Imlek itu sibuknya bener-bener sibuk luar biasa loh ya, menguras tenaga teman-teman. Kalau yang lihat kita itu di video gini itu enaknya aja ya, tapi kalau di belakang itu wah bener-bener harus menyiapkan tenaga ekstra ya teman-teman ya. Makanya teman-teman yang masih di Indonesia ya, ingin kerja ke luar negeri ya, kemanapun ya, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, atau kemana ya, ke Arab Saudi gitu ya, tetap semangat pokoknya, siapkan mental dan tenaga ekstra pokoknya ya, ya itu aja kuncinya. Soalnya di sini kan kita nggak tahu ya, dapat majikannya itu seperti apa gitu, itu udah nasib ya. Kalau kitanya baik ke majikan, insya Allah majikannya juga baik ke kita teman-teman ya. Ya sudah ya, terima kasih yang sudah menonton videonya hari ini, terima kasih banyak. Nah ini nggak aku hitung ya teman-teman ya, pokoknya ya dapetnya ini ya, alhamdulillah banget, pokoknya ada biru, ada merahnya juga ya. Alhamdulillah banget, terima kasih. Ini bisa buat kebutuhan kita di Indonesia ya. Alhamdulillah banget. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini aku mau simpan dulu ya. Biasanya aku kalau dapat angpao kayak gini, ini uangnya itu sayang banget, soalnya kan uangnya tuh baru-baru gitu loh, kayak lebaran di kita itu kan mereka itu menukarkan uang yang baru ya guys ya, kayak gini nih uangnya tuh sering-sering gitu guys. Dan kak, oh iya kakek juga alhamdulillah panen raya teman-teman.
panen angpau ya. Kakek-kakek semuanya tuh ngasih ya pasti ya. Anaknya tuh semuanya tuh pasti ngasih ya setiap tahun. Dan alhamdulillah ya, amplopnya tebel-tebel semua ya. Alhamdulillah rezekinya kakek ya, semakin tua semakin banyak rezekinya. Amin. Jadi seneng gitu loh, kakek tuh majikanku jadi seneng teman-teman. Pokoknya hari ini spesial banget ya.